Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon. Saya merupakan mahasiswi SMP Trisakti, jurusan Hospitality Management semester ketiga. Saya merupakan alumni SMA Katolik 1 Petrus Pontianak. Sekarang saya sedang magang di The Laguna Luxury Collection di Nusa Dua Bali. Yuk ikut saya resort tour. Nah, jadi selama saya magang 6 bulan di sini, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dua venue yang berbeda. Jadi selama 3 bulan pertama saya bekerja di Cool Bar, dan 3 bulan selanjutnya saya bekerja di The Ballet. Nah, selama saya bekerja di sini, saya mendapatkan kesempatan untuk membuat berbagai macam minuman, mulai dari jus, koktail, dan mocktail dari bartendernya. Dan saya juga belajar berbagai macam kopi dan membuat latte art dari baristanya. Serta saya juga belajar berbagai macam jenis wine dari sommelier. Tidak hanya itu, saya juga belajar mengoperasikan cashier machine, dan saya tidak pernah dibatasi untuk mempelajari hal baru. Pengalaman menarik ketika saya magang di sini adalah hotel saya ikut dalam pelaksanaan G20. Jadi saya ikut menjadi server untuk delegasi G20. Nah, buat teman-teman masih ragu buat kuliah perhotelan, jangan ragu lagi. Karena di SMP Trisakti, kita akan mempelajari berbagai macam departemen, mulai dari front office, food beverage product and service, housekeeping, bahkan back office seperti accounting dan lain-lain. Setelah itu kita bisa magang di departemen dan lokasi yang kita minati, dan setelah kita lulus di SMP Trisakti, kita bisa langsung meng-apply pekerjaan di departemen yang kita inginkan. Sekian dari saya, thank you for watching, bye-bye!